Sudah, Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN pada pekan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini saya ingin menginformasikan bahwasanya ada perubahan pengobatan di Jakarta, bahwasanya yang tadinya itu tanggal 8-9 itu khusus pengobatan, tanggal 10 khusus untuk gemblengan, pengijaian atau pembelajaran ilmu hikmah, saya rubah tanggal 8 itu khusus untuk pengobatan full sehari semalam. Sehari semalam itu khusus full pengobatan tanggal 8. Lalu tanggal 9-nya itu hari Minggu, khusus pembelajaran ilmu hikmah secara full, non-stop, siang malam. Di sini ada ilmu-ilmu yang saya akan keluarkan, yaitu ilmu yang pertama, ilmu kesepuhan. Ya, yang pertama ilmu kesepuhan. Terus ilmu tingkat guru. Lah, ilmu tingkat guru itu isinya apa? Isinya Hizib Nasor dan Hizib Suryani. Mungkin ada perubahan nanti. Terus yang ketiga adalah ilmu maha guru. Lah, ilmu maha guru ini adalah ilmu Hizib Aceh. Ini saya dapatkan di Aceh dulu. Hizib Aceh ini adalah salah satu untuk melindungi diri dan harta kita dari orang-orang zolim, orang-orang jahat. Nah, ini tingkatnya berbahaya ya guys, ilmu yang Hizib Aceh ini berbahaya. Saya tidak bisa menceritakan apa bahayanya. Terus yang keempat adalah ilmu Suguh Suci, Suguh Banyu Suci Sastra Jendro. Ini adalah ilmu salah satu tertua di Pulau Jawa. Dan ini butuh tirakat dan ritual yang aneh-aneh. Terus yang kelima adalah ilmu pungkasan Sabda Dadi yang biasanya saya pakai untuk melawan para-para dukun, ya. Untuk para-para dukun. Jadi ilmu pungkasan ini yang Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad rupaku amading jagat gede jagat cilik saidin kerso saidin sabda titik sak kersane Allah berkalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu ilmu itu ya nanti, dan ilmu itu akan saya terapkan, ajarkan untuk teman-teman yang ingin belajar gitu ya. Jadi di sini ini guys, bentar guys. Jadi kalian bisa mendaftarkan, cara pendaftarannya ada di bawah sini. Hubungi admin, itu harinya hari Minggu, tidak jadi hari Senin karena banyak yang bertanya, karena itu hari kerja, hari Senin itu hari kerja, jadi eman-eman. Makanya saya rubah tanggal 8 itu khusus pengobatan full. Dan yang mendaftar pengobatan ini sudah hampir 100 orang. Ya. Terus untuk gemblengan tanggal 9 itu sehari penuh dari pagi sampai selesai, mungkin bisa sore bisa malam. Dan untuk misalkan sahabat-sahabat yang wilayah Jakarta Jabodetabek ini pengen mengundang saya pemagaran dan sebagainya, kalian juga bisa mendaftarkan terlebih dahulu sama admin begitu ya. Misalkan pengen memageri rumah, rumahnya pengen dipagerin, pengen dirukiah, pengen dibersihkan, terus kantor, toko, tempat usaha, terus apa namanya, pabrik atau apa. Nah, kalian bisa mendaftarkan sekarang. Oke.
Gimana sinyalnya? Agak buruk, Gus. Sinyalnya agak kurang ya? Agak kurang. Oke. Madunya, guys. Saya sampai kewalahan, guys. Madunya laris banget ini. Wow, 1000 botol habis. Cuman membutuhkan waktu tidak sampai 2 minggu, guys. Ini ya, luar biasa ini. Ini madu tunggal. Di dalamnya ada fermentasi bawang tunggal. Harganya 175.000, belum termasuk ongkir, bisa kirim seluruh dunia. Itu kalau untuk khusus Indonesia bisa COD. Ini madu tunggal nih, dahsyat nih ini. Kalau yang madu besar ini madu Asmaul Husna ini ukurannya 500 mili alias setengah liter, dan ini harganya 350.000, belum termasuk ongkir, bisa kirim seluruh dunia. Kita minum dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu sebetulnya pengen melelang sesuatu, guys. Kemarin Umi itu dapat petunjuk isyarah untuk melelang sesuatu pusaka saya. Pusaka ya, pusaka enggak, bukan sakti ya, guys. Pusakanya cuma alat biasa, benda biasa, bukan sakti. Cuman disuruh melelang. Seperti ya tongkat komando gitu kan, tongkat komando saya itu minta dilelang karena biayanya nanti bisa untuk bangun pondok pesantren. Kalau saya ngelelang ya mahal, guys. Saya ngelelangnya ada yang beli 200 juta tak kasih. Tapi saya nggak niat ngelelang sih. Saya nggak niat ngelelang. Kamu kesini loh, ngapain sih? Ini kita mau mendatangi namanya dukunnya itu Mbah Sarbani, guys. Lanun. Lanun. Ngaku dukun tapi rumahnya kayak gini ya. Lanun. Kelonan atau gimana, guys? Jangan-jangan kelonan, guys. Lanun. Enggak perlu apa. Sampai sing jenenge Sarbani. Hah? Sarbani. Ah, Sarbani. Ki Sarbani. Oke, Sarbani. Biasa wae, Ki. Sampai ngaku-ngaku murid Mat Suling? Nggih. Asli murid Mat Suling? Nggih. Oh. Aku sing jenenge GNS sing sampean telepon. Aku pengen ketemu karo sampean aku. Sinten? GNS Nur Samsun. Sampean yo ora pantes disebut Gus. Soale sampean iku pembunuh guruku. Pembunuh gurumu? Siapa gurumu? Mat Suling. Oh, Mat Suling. Mat Suling gurumu? Nggih. Yakin? Yakin. Ya yen ngono aku pengen ngobrol njero aku. Ah. Untuk dicinta ulam pun tiba. Ah, pucuk dicinta ulam pun tiba, piye maksudmu ki? Kula niki sampun ngempet pengen ketemu sampean. Oh, sampean wis ngempet ketemu, pengen ketemu aku. Lah, pengen jaluk foto apa pengen piye? Apa jaluk tanda tangan? Kula niki
ajeng balas dendam guruku Mat Suling. Sampai narek balas dendam. Lah, balas dendam karo sapa? Nur Samsul. Ya kuwi aku. Sampean. Heeh. Iku aku iku. Lah ngopo kok balas dendam? Sampean iku mateni guruku Mat Suling. Mateni gurumu sing jeneng Mat Suling. Ya. Lah apa Mat Suling mati? Karo kamu. Karo. Lah Mat Suling kici urip kok ngaku-ngaku muridte. Hah? Sik. Sampeyan iki sing bener tenanan. Muridte Mat Suling tenan apa ora ta jeneng iki? Modele kaya ngene iki. Ora, Bu. Aku pengen jajal ilmumu. Piye to iki? Sing bener sampeyan kuwi muridte Mat Suling apa ora? Ora. Iya. Sarbani wong paling sakti. Wah, Sarbani paling sakti. Pengen nantang sing jenenge Nur Samsul. Loh, ngerti aku saka ngendi? Kok YouTube? Saka wong-wong niku. Heeh. Cerita. Cerita piye? Nek Samsul niku wong pinter. Wong sakti mandraguna. Kulo pengen nantang. Kok pengen nantang sapa? Gus Nur Samsul. Aku. Pengen nantang aku. Iya. Lah. Emang ngopo kok pengen nantang? Aku pengen roh kesaktiane. Pengen roh kesaktiane? Iya. Kesaktiane sapa? Gus Nur Samsul. Lah iku aku. Aku pengen roh. Pengen roh? Piye carane? Hah? Carane piye? Ben biar kelihatan kesaktian itu gimana caranya? Diam. Kok diam piye toh? Nanti kamu. Jangan banyak bicara. Sampean katanya ngaku-ngaku asal sampean dari mana? Indramayu. Dari Indramayu. Indramayunya mana? Indramayunya pesisir laut. Oh, pesisir laut. Berarti anaknya Nyi Ronggeng dong? Atau Nyi Blorong? Atau Nyi Roro Kidul? Kamu ini jangan main-main. Oh, nggak boleh main-main? Sama Ki Sarbani. Lah emang kenapa nggak boleh main-main? Nanti kamu saya santet. Walah, nggak takut. Orang Mat Suling saja itu sudah kayak melawan saya, apalagi kamu. Sombong sekali ucapannya. Aku nggak sombong. Karena sombong di depannya orang yang sombong itu sedekah. Itu. Yang menjadi pertanyaan kenapa ngaku-ngaku muridnya Mat Suling? Karena saya ingin menjajal ilmu kesaktian. Berarti pura-pura muridnya Mat Suling? Iya. Bohong? Iya. Berarti bukan muridnya Mat Suling? Bukan. Ya terus ngapain saya kesini? Saya tujuannya ingin menjajal ilmumu. Kalau pengen tujuannya pengen menjajal kan bisa bilang dari awal jujur. Saya pengen menjajal ilmumu. Jangan ngaku-ngaku muridnya Mat Suling. Kalau saya jujur, saya pastikan Anda tidak bakal datang ke sini, ke tempat saya. Karena Anda tahu kalau saya sedang bermusuhan dengan Mat Suling, sehingga sampean bikin skenario cerita seakan-akan sampean itu muridnya Mat Suling, begitu? Iya. Supaya saya datang, begitu? Iya. Benar. Dan ternyata setelah ketemu di sini sampean mengaku bukan muridnya Mat Suling. Benar sekali. Hanya bertujuan ingin menantang saya, begitu? Iya. Saya ingin menantang. Caranya menantang itu gimana? Apa yang mau ditantang? Sampean itu orang sakti. Menurut cerita dari warga-warga. Lah itu kan Ki Sarbani paling sakti. Siap untuk menyandret, bahkan siap untuk membungkam mulut seorang Gus Nur. Tuh, kan yang bilang sakti kan mereka-mereka orang-orang, warga-warga. Bukan saya yang ngomong. Saya itu bukan orang sakti. Makanya saya ingin mencoba. Makan apa? Mencoba. Kalau makan itu jangan mencoba.
Kalau makan itu pakai sendok dan piring. Makan kok mencoba? Hah? Kamu ini bikin saya jengkel. Oh, bikin jengkel. Memang saya sudah terbiasa bikin emosi dukun. Itu sudah pekerjaan saya bikin emosi darah tinggi. Yang sakti itu hanya Gusti Allah. Tidak bisa. Loh, bisa no. Bukan saya. Yang sakti itu adalah saya. Loh, gini loh. Mas, kalaupun saya dikatakan orang pinter karena saya selalu belajar. Tolabul ngilmi faridatu kulli maslumilat. Barang siapa yang sesungguhnya belajar itu sejak lahir sampai mati. Alah, berisik, belajar terus. Omong kosong. Loh, kok berisik omong kosong piye toh? Ya bener. Itu bener. Itu. Karena kalau saya misalkan nih ya, Mas. Kenapa orang-orang menganggap saya itu hebat? Ya mungkin penilaian mereka salah. Bagi saya yang orang yang hebat itu adalah yang bisa menjaga istiqomah salat. Karena salat itu adalah tiang agama. Gitu. Karena as-salatu aimatuddin. Itu salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga salatnya, dialah orang hebat. Wes. Sampean ojo ceramah nih kene. Tak buktekne. Ya silakan. Silakan kalau mau dibuktikan. Samsun. Dalem. Sak menika dalem. Siap. Oh, siap-siap. Kaya ngarep upacara wis siap-siap. Wes. Tenang saja. Sampean benar-benar. Kalau pengen tahu cara menggunakan ilmu itu begini. Tuh, begitu. Itu ilmu. Tenang-tenang. Tenang-tenang apanya yang tenang? Ini masih belum seberapa. Oh, belum seberapa. Kisar Bani masih banyak ilmu yang lain. Oh, Kisar Bani masih banyak ilmu lain. Mana enggak mempan? Gaya saja yang dibesar-besarin. Mana enggak mempan? Ayo tunjukkan. Jangan pakai-pakai kayak gini. Kenapa? Enggak terima? Marah? Ya silakan. Ini memang kenyataannya kayak gitu kok. Berani sekali. Lu berani om kayak ini nih. Buat apa? Kayak gitu buat apa itu? Belum tahu ilmu Sarbani. Hah? Belum tahu. Anda yang belum tahu saya. Terus mau apa? Kenapa mundur-mundur? Sini maju kalau berani. Katanya orang sakti, kisah sabrani atau sarbani atau nyebrang kali. Ya. Masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. 1000 kali pun juga silakan. Jadi begini guys, bahwasanya kita semua itu harus bisa menjaga sholat. Nah, sholat itu aimatuddin. Bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Jadi contoh begini guys, seandainya ini botol guys, kita pegang botol itu. Ini lima ini adalah rukun Islam. Sholat, terus puasa, zakat, haji.
misalkan megang jari lima ini rukun Islam ini megang botol, botol itu diibaratkan agama, perumpamaan. Untuk haji kita lepas, kita tanpa menunaikan ibadah haji kita masih bisa dianggap muslim. Terus zakat tanpa kita berzakat kita masih tetap bisa dianggap muslim. Kita melepaskan puasa, kita tidak puasa pun kita masih dianggap muslim, masih dianggap ya. Tetapi kalau sholat kita lepaskan, jatuh botol itu. Nah, artinya kalau kita meninggalkan sholat, Islam kita, kemusliman kita itu sudah batal, guys. Jadi jagalah sholat kalau masih mengaku Islam, kalau masih beragama Islam. Jangan seperti nggak kenal agama saja, guys. Mengaku Islam kan, KTP-nya Islam kan, sholat begitu ya, guys. Kita buang ilmunya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hah? Masih mau? Ampun, Gus. Ampun, Gus, ampun, Gus. Terus salahku apa? Kenapa nantang-nantang aku? Hah? Karena saya ingin tahu ilmunya, Gus. Ingin tahu ilmuku? Ya, ilmu itu enggak perlu dites-tes. Ilmu itu enggak perlu buat coba-coba. Ilmu itu enggak perlu buat sombong-sombongan. Hah? Salat, salat, belajar. Ilmumu sudah tak buang. Ya, mau tak bikin lumpuh? Jangan, Gus. Cukup, Gus. Sekarang jawab jujur, aslimu indramayunya mana? Indramayunya eretan. Eretan? Kenapa kamu itu pengen menantang saya? Karena saya orang yang paling sakti. Semua dukun sudah tunduk sama saya. Kenyataannya dukun yang cek-cek itu mah, yang sampai lawan, sampai belum ketemu Raja Iblis, terus Iblis Merapi, Betoro Karang, Matsuling, mereka orang lebih hebat. Ki Upas Landa, Ki Ageng Alap-Alap, mampus sampai kalau melawan mereka. Iya, Gus. Tobat ya. Iya, Gus. Jangan dibaleni, jangan diulangi lagi ya. Iya, Gus. Oh, punya anak istri toh? Punya, Gus. Tapi sudah lama saya tinggalkan, Gus. Demi mencari ilmu, kekuatan. Jangan mencari ambisi. Jangan nurutin nafsu. Kembali ke anak istrimu. Minta maaf sama anak istrimu yang telah lama kamu tinggalkan. Kerja yang benar. Iya, Gus. Ya? Iya, Gus. Ya, sudah. Jangan nantang-nantang lagi. Iya, Gus. Guys, ada perubahan jadwal saya di Jakarta. Yang awalnya jadwalnya adalah tanggal 8, 9, 10. Sekarang saya rubah hanya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 sehari semalam khusus untuk pengobatan. Tanggal 8 sehari semalam khusus untuk pengobatan. Tanggal 9 khusus untuk pembelajaran ilmu hikmah. Kalau pengen tahu ilmu-ilmu apa yang sudah saya siapkan, yang akan saya ajarkan, lihat video dari awal. Sudah saya jelaskan di awal video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam buat tasbih wa shalawat.